أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنامن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنامحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلاورزقا حلالا طيبا وصبرا جميلا وإيمانا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من سيء الأسقام والأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين ومن البرص والجنونوالجزام برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعدTerima kasih saya memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimus salihat. Syukur dan puji di atas limpah rahmatnya, terutama izinnya pada saya pada malam ini untuk sekali lagi bersama dengan majlis tafaqquh fid din. Malam ini sebagai gantiDr. Nurdin Dakwah Nurdin Abdullah kerana dia terikat dengan khidmat. Walau bagaimanapun Alhamdulillah kita terima kasih kepada pihak berkenaan terutama Datuk kita Imam dan jawatan kuasa bagi masjid pantai ini yang sudi menerima saya untuk gantimajlis pengajian kita pada malam ini. Tajuk kitanya adalah tajuk yang penting, tajuk yang besar dan tajuk yang luas. Itu tajuk dakwah. Dakwah dan perubahan ummah. Saya ubah sikit. Ubah tajuk memantapkan dakwah Islamiah ke arah memertabatkan ummah.Lebih kurang juga cuma nak bunyi sedap sikit gitu ya tahu itu tu bunyi Malaysia sikit banyak gitu insyaallah taala dakwah tidak syak lagi perkara sangat penting satu-satunya tugas yang sangat mulia dan tinggi telah dijalani oleh para rasul anbiya kepada dulu siapa kepada Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh lebih besar juga kerana dia guna masa lama dakwah dia 950 tahun bukan umur hidup dia umur dakwah dia 1000 tahun kecuali 50 tahunmaknanya 950 tahun ubah bangun laila wa nahara Malaysia
tidak buti-buti daripada menjalankan dakwah, menunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mengambil berat dengan urusan kewajipan penyebaran dakwah kepada hamba-hambanya melalui rasul-rasulnya, nabi-nabinya, supaya tidak menjadi hujah kepada hambanya apabila ditanya pada suatu masa sampai masa nanti, mengapa kamu tidak buat begitu begini, maka dia tidak sudah ada alasan lagi untuk nak menolak. Kata tidak ada siapa yang ajak, panggil, seru pada royak, sapa, wik, peterangi dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu wa taala sejak daripada awal-awal rasul yang diutuskan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penuh dengan perjalanan dakwah, penyebaran dakwah dan juga penegakkan dakwah di kalangan ummah, masyarakat dan kaum mereka. Dengan sebab itu umat Islam sama sekali tidak boleh nafi, ya, nafi bahawa dakwah tidak menjadi suatu perkara penting atau meremeh-remehkan, buat main-main, buat perih-perih mudah-mudah, kerana dia adalah besar. Dan Quran dimuat hadawah baik secara perintah suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Itu biasa perintah lagi kamsang, piyama, walaupun suruh pada Nabi sore, tapi kaedah, kaedah usul panggil, usul pekak. Nah, bila tidak ada mana-mana yang mengkhususkan untuk Nabi, maka semua perintah itu terkena kepada semua umatnya. Dan kalau ramai lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu secara jemaah, secara ramai, maka tidak ada alasan untuk kita nak kata atau nak buat main-main dengan masalah dakwah, kerana dia adalah satu rabob, satu sistem puaturan agama Islam kita. Supaya dengan semaya satu puaturan, puasa satu puaturan, haji satu puaturan, maka dakwah juga adalah satu puaturan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Dan lebih pada itu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendakwah. Nabi sendiri siang malam juga. Nah, umur dia 93 tahun umur dia, tapi umur dakwah dia 23 tahun. Dia tidak menghabis untuk yang lain kecuali untuk khidmat dakwah, sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, mati dalam dakwah. Maka dia sesuai digelar sebagai imamud du'at, pemimpin pendakwah yang teragung dan terbesar, dan juga yang telah berjaya membawa ajaran Allah untuk sampaikan kepada umatnya, sebagai umat yang terakhir baginya, kerana dia juga terakhir khataman Nabi. Oleh itu, mari kita beri perhatian, mari kita ambil berat, mari kita rancang, mari kita mengatur dan menyusun supaya amal atau kita panggil usaha
dakwah ini kembali menjadi segar, hidup, dihayati oleh orang-orang Islam yang faham. Kadang-kadang kita ni bila sebut dakwah, dia pahal dakwah. Pahal dakwah tak boleh tu. Nah, dia nak apa hak tu? Ah tu, lain jadi napa sebelah, sepatu mata tak napa belah, dia napa sebelah gitu. Dia napa dakwah tak boleh. Memang dia nah terkena kerana nama dia pun dakwah dan tak boleh. Dan dia pun apa? Nampak bergerak ke dia, jala dia, gah ko gapo, eh kita tak reti juga kadang-kadang. Tapi nak ayat kata dia bergerak, dia berjala. Sebab tu bila kita sebut dakwah, nampak eh dakwah tabligh, eh yang mana dia bergerak itu satu. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada sekumpulan usaha untuk nak jala dua istilah dia, satu dakwah, yang kedua tabligh. Lepas tu mari cabai-cabai dia, prinsip-prinsip dia, hak lain-lain lagi. Ini bukan saya nak puji, nah, bukan saya nak menapi yang lain. Cuma nak ayat kata tempat kita terkena begitu. Nah, padahalnya banyak dakwah-dakwah yang lain, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai uslub, berbagai-bagai gaya, berbagai-bagai sarana atau nah yang dijalankan lebih daripada itu lagi pun ada. Nah, tu alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang wujudnya nah satu kumpulan dakwah di kalangan masyarakat kita sesuailah dengan tutup teh panggil. Tutup teh yang besar iaitu wal takum minkum ummah. Ummah wal takum minkum ummah. Tidak adalah nah dari kalangan kamu tu ummah. Min tu nah dari segi bahasa Arab ya ada wikra' panggil. Dia kecek, dia hurai. Ada kata setengahnya makna setengah daripada kamu. Ba'dikum setengah daripada kamu. Eh? Kalau setengah daripada kamu, kita panggil gapo? Panggil perdu kifayah. Kalau semaya maya dari satu kampung, ada satu kumpulan mai semaya dah, lain tak apalah, tak berasa dah. Itu min ba'd. Ada setengahnya maknanya minkum tu lil bayan, untuk jelas. Nah, dari kamu lah, dari puak kamu semualah. Itu. Walau bagaimanapun dua-dua tu wi arti wi makna katanya mesti kena ada. Tu. Bahasa kita mesti enggak sikit. Kalau bahasa Indonesia panggil harus. Nah, harus ada. Kalau wajib kita nak gi wasa ke hukum sikit. Kalau wajib tak buat tak boleh dosa. Kalau mesti ni nah tak ada siapa dosa kerana bahasa tu, dari segi bahasa. Begitu juga bahasa pakai harus bagi orang yang belajar mengaji di Indonesia harus menjalankan dakwah. Nah, itu tanda katanya kewajipan dakwah tu dituntut. Nah, dituntut, disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai cara. Ya, cara. Batu bila kita tengok pengertian, pengertian ke apa? Pengertian dakwah. Apakah itu dakwah? Coba kita tengok sikit dalam tazkirah kita ni. Berbagai-bagai pengertian kuamai dakwah yang disebut oleh ulama dan dulu dan juga ugamu semasa panggil. Ulama nak wicarakan ruam semai pun ada juga. Dekwi
nijam pengertian akan dakwah. Di antaranya At-Tabari sebagai raja tafsir panggil. Pemimpin tafsir Al-Quran. Dia kata mengajak kepada syariat Tuhan yang disyarakkan kepada hambanya, iaitu Al-Islam. Itu Tabari. Ajak kepada syariat. Syariat ni samalah dengan agama, dengan din. Nah. Kalau din, agama berpanggil cara hidup berpanggil ad-din. Kalau tambah dakpe dia yaumuddin, yaumuddin, mana hari akhirat, hari balasan. Kalau ad-din saja boleh jadi makna taat. Nah, mukhlisi, mukhlisina lahuddin, itu makna taat. Nah, ini makna syariat, makna agama yang mengandungi hukum dari segi pegangi akidah, hukum amalan, perbuatan dan juga sistem-sistem peraturan-peraturan dari segi ekonomi, muamalat, dari segi munakahat, dari segi jinayat, itu panggil syariah. Makna mengajak, mengajak pia, mengajak manusia lah, kepada syariat Tuhan yang Tuhan telah syarakkan. Tak ada ajak ikut sedak lah. Ajak agama hak Tuhan syarak. Bukan agama hak nafsu manusia syarak dak. Hak tu makna dakwah. Iaitu Al-Islam. Nah, Al-Islam. Sebab tu Islam maknanya satu agama yang besar. Satu agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina inda Allahil Islam. Itu Tabari. Manakala Qurtubi pula. Ahli tafsir pada mazhab Maliki. Dia kata menyeru kepada agama Allah dan syariatnya secara lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras. Dia tambah. Tambah cara sikit. Barangkali dia naknya iaitu dakwah yang berjaya, dakwah yang berkesan. Setengah daripadanya iaitu cara dianya jangan kasar, jangan kerah. Bahasa kita ni jangan terjang. Terjang ni maknanya nak sepaknya, nak lututnya, macam-macam. Itu panggil keras. Ada di kalangan kita yang dia tak suka cara lemah-lembut. Dia nak cara keras. Nah, keras yang beza dengan nazir. Nazir ni wi'inzar, bukan keras dah. Wi'inzar. Seperti Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam. Nabi, inna ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Syahidan dulu, saksi, tengok, tengok malaik umatmu dulu. Lepas tengok malaik, kena prakmen tengok. Kalau dia nampak tidak buat sesuatu yang bercanggah dengan agama Allah, mubashiran wi khabar. Nah, dakwah cara tafsir. Tafsir royak hak molek, royak hak dapat balas, royak hak dia akan beroleh natijah daripada dia buat baik. Kalau semaya gapo dia boleh, kalau puasa gapo dia boleh, kalau buat haji gapo dia boleh. Itu mubashir. Munazirah ni tengok nampak dia ada menyeleweng. Pakai uslub inzar. Inzar wi tegah, wi amar, wi awasan. Jaga-jaga nah, jaga-jaga wingat. Tu. Nah. Itu ta'rif pengertian dakwah yang disebut oleh Imam Qurtubi. Nah, tafsir dia apa? Al-Jami' Al-Ahkam.
Yang tiganya, oh, ini orang bagus. Ini ulama Saudi. Ulama orang Saudi, iaitu dia katanya dakwah hamba Allah yang Muslim dan yang kafir. Dia tambah so lagi. Yang Muslim dan yang kafir. Jangan dakwah orang Muslim saja. Kita biar orang kafir. Jangan kita biar orang apa ni? Orang Muslim ambil kafir saja. Biar Muslim ambil, biar kafir ambil Muslim saja. Kena pergi dua-dua selalu dah. Karena dia sasaran dia panggil. Nah, kelumpau mai bagi dakwah Islam. Kena orang Islam yang telah Muslim untuk membaru Islam dia. Nah, dan orang kafir untuk nak mula Islam dia. Karena kita ada dua umat, satu umatun ijabah, iaitu orang Islam. Ijabah mana hak sahut dah, hak terima dah, hak mengucap dah, hak semaya dah. Tapi kadang-kadang semaya dia tu malah. Perempuan kadang-kadang dia tu buka orak. Nah, pergaulan bebas. Maka kita kena dakwah juga ummah al-ijabah. Ini umat dakwah, umat yang kita kena dakwah dia. Kadang tak ada ijabah lagi, tak ada nyauk lagi. Kepanggil dia tak nyauk, maka kita kena pergi sapa dia. Umat dakwah, sapa dakwah. Ini panggil pengertian yang diberi oleh Sa'di. Kemana kita nak bawa orang Islam dan orang kafir itu? Nak pergi ke mana? Dia kata ke jalan yang lurus, yang merakumi ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Dua, ya teke dua. Ilmu yang manfaat. Dua, dunia dan akhirat. Ngaji bomo ilmu ke dunia tapi yang manfaat. Oh ya, di bomo ni sebagai pendakwah dah dia. Sebagai pendakwah dia. Tapi dia dari segi dari segi rawatan, dari segi perubatan. Kita kena tahu sikit sini. Katanya di petani dulu, petani Darussalam dulu tu. Nah, jaya dakwah raja melalui kedoktoran. Melalui bomo tok bomo. Salah seorang pendakwah yang mari tani, bukan asal tani, sungguh kata orang Indonesia, sungguh kata orang Arab mari. Kebetulan pada masa tu raja dia sakit. Sakit juzam, pun juzam dah. Sakit belah. Belah kulit. Maka dia cari bomo rata, cari. Cari tak ada. Tak ada orang pandai berubat. Lalu orang tunjuk, kata ada seorang pendakwah ni, kata dia pandai ni berubat. Lalu orang pergi turut dia. Dia mari. Mula-mula sekali dia syarat lalu dah. Kalau dia tu hewi sembuh penyakit raja ni, syarat raja masuk Islam. Raja pun kena sakit. Sakit teruk ni, sakit payah nak sembuh ni. Sanggup dulu. Tak gitu. Sanggup kali pertama, siap. Baru pada tu dia tak. Tak masuk Islam lah. Tipu saja, buat lolok saja. Duduk lama jadi pula. Dua kali, tiga kali. Kali akhir, kali ketiga barulah dia masuk Islam. Tukar nama jadi Ismail Shah. Ismail Shah. Ni kubur duk di rumah saya lah pagi tu. Kubur raja lah banyak situ. Ya kat kisik-kisik patut pagi. Di belakang rumah saya tu ada raja biru, raja kuning, raja hijau.
Tapi hak tu sejarah dia tidak di segi keislaman ni tak serupa dengan Ismail Shah ni, yang mana dia tu adalah sangat masyhur dalam sejarah, penulisan sejarah bahasa Melayu kita. Jadi sebenarnya Islam masuk melalui dakwah dua hak besarnya. Satu dengan melalui doktor bomo saat ni. Yang keduanya melalui nego. Melalui nego. Tak ada sebut kata melalui dengan sebab ucakan. Tak ada sebut dalam sejarah. Boleh jadi ia ada dah orang Arab mai menego, ia ada ilmu, boleh jadi sikit sebanyak. Tapi oleh kerana asah ne amal kerja dia tu mari menego, maka dia sambil menego sambil dakwah. Nah, kadang-kadang mari kahwin menikah dengan orang petani, maka kau tambah banyak ketamuannya. Menurut riwayatnya 300 tahun dah rakyat masuk Islam. Rakyat masuk Islam di petani 300 tahun sebelum raja ni masuk lagi. Dikalengi rakyat. Kerana dikalengi rakyat, dia tak sepayuh dengan dikalengi raja. Raja payah sikit. Nah, kerana dia kira tu beriwan dia lagi, rakyat dia lagi. Takut kejuk panggil. Bila masuk raja Islam sore, rakyat kena masuk belakang. Tapi kita nak buat kesimpulannya kata, nah, dari sini bahawa ilmu yang manfaat boleh guna untuk sarana dalam nak mendakwahkan manusia kepada Islam. Baik ilmu lain-lain lagi boleh kita ajak manusia, baik ilmu hukum, baru ilmu ekonomi. Ada orang rasa kata ekonomi ni dalam Islam satu rabuk, satu sistem yang plot daripada apa? Dok biar boleh dok. Jamin Nabi pakai lagu mana, buat lagu mana. Yang dia tu pakai utung laba, bukan dengan sebab dok biar dok. Boleh jadi dia masuk Islam. Nah, banyak baik di segi politik ada juga masuk Islam ni sebab politik. Berapa banyak orang kerah kadang-kadang parti panggil parti ke apa? Parti kuah, parti kuacat panggil. Pok kanim doa. Pasal menetek nak kerah Islam. Akhirnya dia tuhewi hidayah dia masuk Islam. Tu. Jadi barakah daripada orang dakwah kepada Islam. Yang seterusnya amal yang soleh. Amal yang soleh juga menjadi satu cara untuk kita dakwah panggil dua amal soleh, dua sekali. Amal yang baik dengan dua syaratnya supaya kita dah ngaji dah tu. Satu ikhlas, dua betul. Dua tu. Tu. Ya bulwakum ayyukum ahsanu amala aswabuha, nah aswabuha wa akhlasuha, yang paling betul sekali dan yang paling kena sekali hak tu ia panggil ahsanu amala. Duk di dua krop dalam dua lingkung itu. Tengok kita tengok orang baru pula dia kata apa makna dakwah. Dia kata menghipungkan manusia, panggil manusia. Macam kita malam ni. Ajak kepada kebaikan. Ajak mai mengaji. Ajak mai tadah kitab. Ajak mari semaya. Ajak mai baca Quran ikut. Dan menunjuk jalan yang baik mereka dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyun munkar. Ini Dr. Syed Muhammad Waqin. Seorang doktor guru dulu di Universiti Madinah Al-Munawwarah dulu. Dia mengajar sejarah dia dulu. Lepas tu pula ada setengah orang katanya
yaitu risalah dari langit kepada bumi. Dakwah-dakwah ni mari langit, mari yang tertinggi iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba di bumi, dan sebagai satu hadiah daripada Allah kepada makhluknya. Itu. Jadi hadiah. Hadiah sepatutnya Tuhan beri. Sepatutnya kita mengaji pada bulan lalu, Nabi kata, gapo dia? Innama bu'istu rahmatan muhdatun. Rahmatan muhdatun. Rahmat yang dihadiah. Tu hewi peri ya, tak ada kena bayar duit gapo, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah pun sepatu juga, tak ada kena bayar duit gapo. Nanti terima, nanti kita jalan kewajipan dia. Ialah ugamu Allah yang lurus dan jalannya yang betul. Itu makna dakwah. Dan wipahai insyaAllah ta'ala. Lepas tu, selalu kita sebut dakwah Islamiyah. Bahasa Arab belakang, dakwah pun terkenal dah. Sebut tu dakwah, kita nampak bayar lah. Gapa dia dakwah? Ajak, seru, royak ke orang, ajar orang, didik orang. Kita dah nampak. Ni istilah-istilah Quran, istilah sunnah. Supa zakat, zakat belakang. Keluar zakat ada lagi. Bahkan zakat fitrah. Tu. Akak kata keluar lagi zakat fitrah. Tak ada hurai kata zakat tu, zakat ni tak dah. Zakat fitrah. Mana sebut bahasa Arab. Tu. Tahun ni pergi umrah tu, pergi haji tu. Pakai bahasa Arab belakang. Supa juga dakwah. Dakwah Islam Islamiyah, makna dibahasakan, disandarkan kepada agama Islam. Dakwah peseng Islam, dakwah dalam bentuk Islam, secara Islam atau dakwah Islam, semua ada cara, isi dan tujuan. Nak pergi pada Islam belaka, Islam belaka, ikut wak gapo. Nak pergi kepada Islam, mengajar peseng Islam. Kalau mengajar, kadang-kadang kita mengajar sekolah, kalau mengajar saman panggil saman, kadang-kadang laksuk tu tak ada tapai sikit habuk dengan Islam. Witiasat baik, sesa pun baik, tak ada sebut sepatah pun berkenaan dengan Islam. Tapi kita guru ni, kalau guru berjiwa dakwah, dia kena selir seminit, dua minit, lima minit belum nak akhir dengan dakwah Islam dalam ilmu yang bukan Islam. Islamiyah tu panggil, aslamatu al-ma'rifah panggil, mengislamisasikan. Wa yadi ilmu yadi Islam. Witiasa kita ngajarlah hak dasar dia tu, kaedah dia tu, tapi kita selir. Sebab apa? Sebab banyuk laksuk menhak tu dia nak gekok pada gapo bangit ilhad athis. Ilhad ni mana menafi petisik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebut Tuhan sikit apa tu buat tamacak jadi sendiri macam-macam. Para guru kita tak hidup, tidak berjiwa dakwah ni, maka dia hanyut bersama-sama dengan murid dia, anak-anak sekolah dia. Suat kata gapo lah, suat royak gapo, 100 ekor 1 ekor lah. Tak ada royak, tak ada ubah, tak ada hurai, tak ada atibah sikit hampuk. Itu satu bahaya lah. Satu bahaya. Tama-tama negeri kita ni, negeri pasangnya ugamo dia ya tidak ada hubungi mana dengan witiasa. Ikut dia lah. Ugamo-ugamo, witiasa-witiasa. Kita ni ya sakut habis. Sakut habis. Sebab tu sebut kata dakwah se ni luah. Seluah hidup kita, seluah ugamo kita. Ikut kecil apa dakwah belaka. Di segi ekonomi, dakwah.
ajak orang tinggal dok bia, ajak orang mari menego jual, ajak orang mari khijo. Fa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Tu dakwah, dakwah surah Jumaah. Bila kamu sesah sembahyang Jumaat, hendaklah kamu tersebar fil ardi di muka bumi. Bukan sepik di laut masuk juga bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ada air. Tak ada arak dia mau pergi bukit, pergi motong, pergi menane. Orang duk tabatah bawa kereta. Orang duk dalam gudang dia jual. Pantasiru fil ardi. Lepas maya lalu dah. Po tu kalau kira mari gak, po ditakik selalu dah. Kemudian hendaklah kamu tersebar di muka bumi. Wa btaru min fadli. Bukan cari saja dah. Cari kelebihan. Cari untung, cari labo, nak buat lagu mana nak boleh banyak. Fadli kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Kita jangan pahal kata dakwah semua ismaya saja. Itu dakwah yang sempit. Dakwah suruh saja pun dakwah yang sempit. Dakwah kena dua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Barulah kesempurnaan dakwah, kesyumulan dakwah. Nah, kelurusan dakwah. Kalau sebelah saja suruh saja, tak lari, tak cegah, tak perap. Itu maka dakwah tu tak berjaya. Dia kena dua-dua. Nah. Jadi kita nak ayat kata masalah Islam ni kita mesti ambil wak kira dalam manhaj ngaji anak-anak kita. Pesak tengok buk dia gapo, surat dia gapo hati. Ada sebut gapo hati, ada gambar gapo hati. Itu istilah masa pun habis bomolek. Pukul 7.40 lebih dah. InsyaAllah kita dengar baik dulu insyaAllah.
إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على الصلاة القيمة Baik, kita melihat istilah-istilah yang ada hubungi dengan dakwah. Istilah yang tak guna satu kelimuh, satu bahasa saja. Dan kelimuh-kelimuh yang ada hubungi itu wi pengertian yang khusus lah. Seperti kita kata tabligh pun istilah guna juga. Dalam Quran baik, dalam hadis pun baik. Kalau dalam Quran contoh, nah ayat banyak, di antaranya ya ya rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Balligh, hai rasul, sampaikanlah kamu. Sampaikanlah kamu apa yang diturun kepada engkau daripada Tuhan engkau. Siapa wahyu, siapa Quran, siapa ajaran, siapa hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kisah, cita-cita, kalau sakut paku dengan cita. Kita boleh panggil tetap boleh. Tak ada jadi satu perkara-perkara yang kata bahasa berat nak sebut, tak ada apa. Walau simbong dengan pia pun, tak nama tablet, tak ada masalah pun. Nah, ini sampai. Sampai. Daripada kita ni sampai. Pada Allah, siapa demo. Ini seru kita panggil mari. Dakwah panggil. Da'a yad'u da'watan. Du'a'un. Itu makna kita panggil mari. Ini balik sampai kalah. Wisapa. Itu bezanya. Nah, lepas tu islah baiki satu bentuk dakwah untuk baiki. Biasanya baiki ni hak rusak. Supaya kita baiki masjid kita ni, nampak tirih mana kita, nah ambil mai sumak supaya tirih. Dia nak utuh mana kita tukar saling baiki. Kerana agama Islam ni dia lama kelama dia berlaku kerusakan. Nah, satu istilah lagi yang panggil tajdid. Tajdid pembaru. Batu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Ta'ala bangkit ala kulli ra'sin sana satu apa? Mi'asana. Pada permulaan 100 tahun sekali ada pembaru ugamu. Bukan wak baru, baru panggil. Nah, macam panggil abad yang pertama terkenal sebagai dengan Umar ibnu Abdul Aziz khalifah. Orang panggil khalifah nah dia sebab jasa dia serupa dengan khalifah empat orang tu. Serupa dengan Abu Bakar, serupa dengan Umar, serupa dengan Uthman semua Ali. Mari orang abad korung yang kedua iaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala pembaru, pembaru sunnah pula tu. Orang panggil dia di Mekah Nasirus Sunnah. Orang panggil dia di Baghdad pun juga Nasirus Sunnah. Mai pelagor dua tu makna sungguh Imam Syafi'i ini orang baru sunnah. Sehingga ada kata ulama yang kata, pok kami ni sekiranya tidak datangnya Imam Syafi'i, nescaya kami tergelar dalam bid'ah. Bukan mudah. Itu panggil satu dakwah. Cara nak baru, nak baiki semula. Hak mana endarosa ya panggil. Hak apa? Hak jadi nak tiru. Nak tiru, nak hilang pergi tu. Nak raik pergi tu. Maka panggil klik, mari pula. Itu satu dakwah. Nah, yang mungkin mudah. Wasiat.
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصيام وصيام ini apa? Pesan satu bentuk qasi. Qasi. Tawasi. Nah, lil musyarakah. Bahasa Arab ni musyarakah. Pakak demo rakyat kawin, demo wasiat kawin, kawin wasiat demo. Ini masuk dengan kita buat halaqah, masuk ni. Dakwah melalui halaqah. Dengan cara wasiat. Bayan boleh nak kata bayan. Bagi penerangan. Terjemuh pun boleh. Tafsir pun boleh. Satu bentuk dakwah. Nah, lepas tu nasihat. Ad-dinu nasihat. Nah, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Ini nasihat. Azan. Azan. Nah, azan ni mana we tahu. I'lam. Lah ni pakai i'lam. Mass media tu. Mass media tu i'lam dah. Kadang-kadang kalau kita ngaji ni, ya ada dua semua. Ada. Ngaji, saka, dakwah, lek, iklam. Dua-dua lalu dah. Tu. Dakwah ni cara, nak dakwah iklam ni cara yang baru, pesan baru ni. Cara video, cara internet, cara gapo, yang baru-baru ni masuk iklam je panggil. Iklam ni, kita panggil pecah sampan. Kena juga. Awal-awal orang terima percaya sampannya iaitu Nabi Ibrahim AS. Wa azim fin nasi fil hajj ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Haji. Percaya sampan keukap hajj. Nabi Ibrahim. Tersendianya di mana? Tersendia ke bukit tu? Bukit sofa kau tu anggih orang mari buat haji sampaikan makalah ni azan ialah dah hayya alassalah mari semaya dakwah tu. Kita mongkam kadang-kadang kita ada apa waktu orang ber tak sakut dengan dakwah kadang-kadang kita tapi ada hubungi kelimuh tu ada hubungi dan tujuan pun ada hubungi panggil orang mari membarui tauhid Allahu akbar Allahu akbar baru tauhid hayyanus salah mari mencari kejayaan semua tu azan ta'lim ta'lim disebut beberapa ayat tak kuih pada tiga ayat dalam Al-Quran surah Jumaah Surah Baqarah. Surah Baqarah ada juga. Satu lagi surah apa saya tak ingat tapi Noya kata ada tiga sebut dalam ayat berkenaan dengan apa wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ajar. Pesan ajar. Dakwah pesan ajar. Tu. Jadi kita tak ada hege. Kalau orang ajar Quran, pia tu pendakwah. Kita kata pendakwah boleh. Sebab ia ajak supaya kita faham Quran. Faham tajwid, faham baca tilawah, faham makna, faham cara tadabbur Quran. Lebih tinggi ada tu lagi cara qiraat. Cara baca. Baca banyak qiraat 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 itu satu bentuk dakwah. Nah, batu guru kita yang duduk di sekolah-sekolah tu pendakwah dah. Pendakwah. Nah, tu. Walaupun dia muallim tapi dia juga adalah pendakwah. Kalau menurut tu ayat ni kita nak uya dia orang guru sore-sore tu boleh tiga karo. Biada dia tamneng tiga karo kena wi ke dia. Sekolah kena wi ke dia tiga tamneng kepada seorang guru. Terutama di zaman sekarang. Zaman banyaknya krisis, banyaknya fitnah, banyak tu banyak ni. Satu muallim. Guru ngajar. Yang kedua murabbi.
didik. Yang tiga, da'i, pendakwah. Serah dia tiga perkara ni. Jangan mu'alim saja, ngajar-ngajar, sudah klik. Budak tak tahu apa. Jangan panggil apa ni, mu'alim saja, dia jadi da'i. Siapa orang bep, royak budak, panggil budak. Mari kita pergi semaya, orang bep dah, mari kita pergi masjid. Yang tiga, kita didik. Kita buat halakah, buat gapo di alih sekolah baik atau luar sekolah baik. We are di tiga tamning kita sore-sore ni. Guru, murabbi, patu pula da'i, pendakwah. Barulah kita nampak kata insyaAllah we kesel dalam kita membelakan sesuatu pelajar. Ada juga guna istilah al-amru bil ma'ruf wa nahyu lil munkar sebagai satu bahagia dakwah yang besar juga. Yang besar. Kalau ni belawai dengan orang munafik. Orang munafik, al-amru bil munkar wa nahyu anil ma'ruf. Belawai molek. Nah, aku panggil soalan kata hitam putih. Orang mukmin dengan orang munafik. Pakal dakwah, wallahu alam, kita tak tahu, tak temu ayat dengan dengan apa, dengan kelimah da'a yad'u untuk orang perfuai. Tapi kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar jelas mula wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, sebahagian mereka menjadi pembantu, penolong, penyokong, kerjasama antara satu sama lain dalam menjalankan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu munkar. Allah Ta'ala serah khusus, we ada kursi. We kursi. Kalau lelaki tangi kanan, perempuan jadi tangi kiri dalam masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu munkar. Sebab besar perkara ni. Allah Ta'ala dia buat penjadi, pencipta hamba dia, dia tahu kata. Suatu masa nanti atau setiap masa adanya di kalangan orang perlu kepada al-amru bil ma'ruf wa nahyu munkar. Terutama di kalangan perempuan sendiri, sekuai-kuainya kalau dia tidak boleh dia ganggu, dia pergi capur dengan bergaul, capur bergaul dengan orang lelaki, maka dia sesama orang perempuan. Kalau ditanya adakah perempuan itu ada yang menyeleweng, ada. Kalau ada yang perempuan yang salah, ada yang salah. Ada kedak perempuan yang curi, ada as-sariqu was-sariqatu. Ada kedak perempuan yang zina, az-zaniyatu mulang zina lagi. Kalau curi laki dulu. Maka siapa dia nak jalan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sesuai dengan perempuan. Sebab tu kita kena buat, kena cerita doa. Nah, al-amirat bil ma'ruf wan nahiyat anil munkar. Kena we ada satu hai'ah, satu badan yang menjalankan kewajipan ni, terutama khusus. Nah, alhamdulillah sudah ada timbul jam'iyah, panggil persatuan muslimat. Nah, cemerung muslimat itu salah satu cara untuk nak meluaskan bidai-bidai khija Islam yang dipanggil juga kata dakwah. Bahasa Arab dipanggil al-amal islami. Jelah juga. Banyak istilah-istilah dakwah. Nah, dipanggil laklai tanawu', pelbagaikan cara khija dan nama, hadaf tujuan adalah satu, iaitu memanggil, menyeru, mengajak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala.
akhir sekali taghyir. Ya, ada lagi bayan, ada lagi ini taghyir. Taghyir ini sesuai dengan satu ayat yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari surah tu Ar-Ra'd atau silat nah. Tak ada nak buat nama surah. Maknanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang berlaku di satu-satu kaum. Gapo berlaku, maksiatnya, fitnahnya, banyaknya, gotu goning, tak semari semayenya, ada timbul judinya, macam-macam timbul, bunuhnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka itu sanggup dulu. Tuhan nak tengok juhud kita. Tuhan nak tengok rang usaha kita. Hak tu Tuhan barulah Tuhan nak ubah. Tuhan nak ubah. Bukan Tuhan tak kuasa. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk rumah tak apa. Nah, dengan isteri dia, dengan Khadijah dia, dengan Aisyah dia, dengan Aminah dia, dengan gapo ikut. Ummu Habibah dia, Ummu Salamah dia. Tak ada kena pergi tubik, keluar pergi mana dakwah. Apa sebab? Tuhan sanggup, wijaya. Pada Tuhan satu sahaja. Kun fayakun, jaya, jaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok juhud kita ni. Rang kita. Usaha kita. Nah, sebab tu nak wijayanya di antaranya kita nak wayak sikit dalam ni katanya satu ya kena kum fa anzir nak bangun gerak panggil gerak. Okey, dakwah duk tidur, dakwah duk selepak, dakwah duk dalam masjid semua, padahal duk dalam masjid molek etikahnya, zikirnya, doanya, baca Quran. Tapi cara dakwah yang berkesan berjaya kena kum bangun. Pak bangun saja tak ada kena pak anzir. Wi lah. Lah ni kena wi mena lah ni ni. Anzir. Kena inzar. Wi jaga, wi wingat, wi takut pada neraka azab Tuhan. Nah. Fitnah yang akan tu, bala yang Tuhan turun. Tu. Di mana berlaku sekarang gapolah ni panggil corona tak corona. Jela tu kena we enzar lah. Sebab apa? Sebab makan yang haram, makanannya kotor, cemar, najih. Nah, makan darah, makan anjing, makan gapo, babi tak ada kena kira apa dah. Tu. Lepas tu pula buat seksa, buat nyanyu kepada umat Islam kita sebahagian daripadanya yang kita tahu kurung pak dia juta-juta orang. Anak tak suku, orang perempuan tak suku, yatim tak suku, supaya mudah nak basuh. Basuh pun basuh otak, basuh agama, paksa supaya tinggal agama Islam, paksa supaya makan yang haram, makan babi dan sebagainya. Boleh jadi nah, dengan sebab doa orang-orang Islam Tuhan terima, maka Tuhan turun bala satu penyakit nah yang cepat banget, cepat jangkit, cepat mati. Nah, na'udzubillah min zalik. Itu ayat kata kum panzid gerak cergah ya yal mudassir. Orang duk selimut, orang tak selimut pun duk dia tu beku supaya tak selimut dah. Nah, kum panzid wa rabbaka fakabbir wasya faqafatah nak buat berlaku, buat berlaku warza fahjur. Maksiat syiriknya, kufurnya, gapo pernah lah ni fahjur, dalam kamu
tinggal. Nah, tinggal. Patu kerbae. Suh kerbae. Kalau weseng duk dia seposan juga tak kerbae, tak jale, tak gi, tak cergah panggil. Tengok kita dah baca surah Yasin tu. Baca mulai surah Yasin. We paham mulai ha ni. Ha ni ha dakwah ni. Ayat dakwah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajulun yas'a. Mari daripada pucuk tu. Dan hujung tu. Hujung Madinah jauh lah nak ayat tak jauh. Rajulun seorang-orang. Tak ayat. Tak patut. Tak perlu ayat. Ya. Nah, tak ada kena ayat. Tuhan tak ada ayat. Tapi ulama tafsir kata ni daripada orang mukmin daripada keluarga Yasin. Yas'a lagu ni yas'a sebab kita se'e. Se'e. Lepas tawah se'e lah tu. Jala derah, decok derah panggil. Tu yas'a. Jala. Pas'au ila zikrillah. Segera cepat. Lepas tu qala dakwah lah. Ya qaumittabi'ul mursalin. Hei kaumku, nalah kamu ikut akan para rasul. Sokong pendakwah. So sokong. Ya juga pendakwah. Tapi ya suruh turut orang lain. Nampak kata ya sokong pendakwah. Sokong dengan dakwah dia. Dakwah sokong dakwah. Ni. Nah. Itu nak ayat tu hemoh tinggi, hemoh dia tu. Jauh gi jalan pula dah, jalan derah pula dah. Royak pula dah. Nah. Pasti bersungguh-sungguh. Rasulullah bersungguh. Naik daki bukit. Naik tak bukit. Berapa bukit nah? Berapa bukit Nabi? Nabi melalui berapa bukit? Gua lagi, bukit lagi. Hira lagi, sur lagi, sofa lagi. Nah. Ni bukit sofa ni bila kata ayat wa anzir ashirataka al aqrabin. Nah, hendaklah kamu wi anzar kepada keluarga engkau yang terdekat. Nabi pun naik panggil. Ya Quraisy, hey Quraisy, ankizu anfusakum minan nar. Hey Quraisy, bahasa dia, bangsa dia. Cecak dia. Hey Quraisy, kamu selamatlah di kamu daripada api neraka. Ya Fatimah binti Muhammad, panggil anak pula. Mungkin nak awal orang lain saja dah, anak dah dia. Anak telanjang pun duduk dia, anak tak hijab pun duduk dia, anak tak semaya pun duduk dia dah, panggil Fatimah. Angkiz, angkizi. Selamatkanlah akan di kamu ya Fatimah. Minan daripada neraka juga. Itu dakwah. Nah, Quraisy pun kaum kerobak dia juga, puak dia juga. Fatimah anak dia, anak yang paling sayang sekali Fatimah. Nah, dia panggil belaka. Lepas tu pas bersungguh gi ke Taif, gi Taif tu. Gi jalan kaki. Dua orang ya, gi dua orang ya. Jalan kaki gi. Allah, masya-Allah. Nah, itu bersungguh. Lepas tu melaksanakan pelbagai cara dan sarana. Kena pakai banyak-banyak pesan. Lah ni panggil dunia baru, dunia moden, dunia luka piwat. Nah, sepuluh satu kapung kecil ya, dekat sapa belakang. Dia tulah masa tulah minit tulah sapa, boleh sapa. Internetnya gapo semua tu ni. Kita pakai tu. Pakai wairun-wairun, wairun pemuda-pemuda kita kena wi nah wi pandai dari segi ni. Apa pasang ngajar, pasang ni ceramah, pasang ni ajar Quran orang tua-tua tak apa. Nah, apa pasang moden baru ni kita kena wi anak-anak kita, pemuda-pemuda kita sesuai. Orang nak terima apa orang muda-muda. Tu. Bagi tak apa, bagi kelemuan ni kelem tua-tua, kelem muda-muda. Perpuai-perpuai wiyah dia gitu. Pelbagai Nabi SAW dia tu ayat ni juga ni dia panggil buat dia panggil mari semua panggil makin asyik
panggil jamu, panggil makan ni. Payah kecek. Kecek dalam majlis dia. Ha tu. Kita lah ni satu kerungkan yang orang duk ni yum buat lah, iaitu ruam yak dia panggil. Ha tu, hipun capo waris-waris. Ada waris lek orang tina lek mama ko lek babo lek gapo tu. Duk Malaysia mana mari. Lepas tu kecek sepatah dua. Waya waris dulu situ sini, pak kita wi nasihat kepada dia. Satu cara dakwah yang boleh bentuk umat wisak kasih saya. Nah, ialah dunia yang pecah belah ni, kita wi kasih saya. Ha, lepas tu benar. Ngajar hak benar. Nah, ajar hak benar. Nak berjaya dakwah, oh ya hak sungguh benar. Jangan kau duk bohong kau dek. Nah, ada setengah pula orang yang kata Nabi itu sesat. Ha, sesat apa? Sesat tak jumpa dengan Imam Ghazali. Ha, Imam Ghazali wanak bila, Nabi wanak bila. Orang Timur pun tak ada pakar akar, kata Timur akar. Munasabah ke dah. Tak apalah, kalau boleh ada munasabah untuk guru ayat. Carilah. Nah, tanya orang, okay, sungguh kedok Nabi itu sesah kerana tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali 550 tahun Hijriah dia mati. Apa setengah korung mati. Sesah juga. Sepatutnya ia sesah Imam Syafi'i lagi. Sebab Imam Ghazali anak murid Imam Syafi'i. Anak murid di segi bermazhab tu. Dia ambil aliran dia, kaedah dia, ilmu dia. Tapi ni royak boleh. Katanya Nabi tu sesat. La haula wala quwata illa billah azim. Itu panggil tak benar. Tehelah sagi dua tu. Nah. Tu. Gapo? Hak tu hai royak dalam Quran kalau buih gak tak lamalah. Nah, kalau buih tu tak lama, you hanyu kerana tak ada asah. Tak asah. Usaun, usaun ka usais saili. Macam buih you hanyu di langit, di laut tu. Nah, saya nak mengakhiri di sini iaitu kita nak gapo? Nak wi umat kita ubah gapo? Termasuk kita sendiri. Nah, sekarang ni kita perlu tiga perkara lah. Satu, nak berpakat-pakat amai peher serta menghayati pakar dasar landasan. Nah, umatan wasata. Umat yang wasat, wasatiyah. Dulia faham kau umat, kuam sumdun kau umat di segi ajaran dia. Baklah ni dia timbul panggil keganasan, peganasan. Ha, timbul. Bukan saja orang Islam, kita ada kata orang Islam. Ada pun 30 orang tak khabar. Nah, ha, tu. Hari-hari tak khabar. Dia tengok mata sebelah. Ha, tu. Mata buta sebelah ni tengok belah tu. Belah kan ni tak tengok. Ha, tu. Lana-lana menjadi pengganah. Dengan sebab tidak ada wasatiyah dalam agama. Lepas tu yang keduanya, ummatan wahidatan. Nah, nak ajak orang wipahe wiriti ummah wahidah. Senuh orang tak usah, dia kata tak jadi, tak boleh jadi, tak boleh pergi. Nak pergi mana ummatan wahidah? Tuhan jadi manusia tak serupa, tak sama. Nah, kita kata tak jadi, kita tak ada usaha. Usaha. Jadi setakat mana, kita setakat tu lah. Kerana umat wahidah dasar untuk penyatuan umat. Nak we kure balah, kure kelahi. Nah, kure berpecah. Tu hak asahnya. Nah, kerana wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Akhir sekali bila dua tu insya-Allah tu baik mari khairu ummah insya-Allah taala. Nah, khairu ummah ni kena ada saat ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hak ni contoh dah. Hak ni kuntum kamu dulu, bukan ni dah kamu dulu, hei sahabat-sahabat aku. Kamu jadi contoh dari segi kamu tu sebaik-baik umat. Maka kita boleh ambil generasi dulu mari pakar dari tiru dalam masyarakat kita insya-Allah taala. Kesimpulannya, kepentingan dakwah, besarnya kerja dakwah. Dan pula dakwah ni kena qaimatun ila yaumil qiyamah, kena jala sampai kiamat. Patutlah dakwah hak berkesan sungguh, kita kena jala dengan cara pardi kata, jama'i kata. Pardi mana peribadi, keluarga, dalam keluarga. Ya kena mula belaka tu, mula diri kita, ibda' binafsik wa da'u ghairak. Mula dengan diri kamu, lepas tu ajak orang lain. Ajak dekat ni wa ansyir ashiratakal aqrabi. Orang dekat kita dulu. Isteri kita, anak kita. Lepas tu mari pada jiran kita, masyarakat kita, cum-cum kita. Lepas tu jama'i wal takum minkum ummah. Ummah ni yang besar. Kalau kira bilang yang besar, kuat. Habis tu guna ummah tak ada kira atas jamaah dah. Tak ada kira taifah, tak ada kira ummah. Tak ada kekuatan. Seorang ni, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadi. Pia-pia tak kira tengok. Gapo hak mungkar, naklah ya ubah dengan diri dia. Seorang dia tak apa. Tak ada mesti jamaah. Nah, insyaAllah ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. لعلكم تفلحون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم ورحمة الله وبركاته